Oke guys, kembali lagi di channel kami ya. Nah, kali ini kita mau apa, Som? Pruning. Apa? Pruning. Pruning, pruning bonsai. Apa ini? Motong. Motong. Ya, motong ini daun-daun. Motong daun-daun. Ini yang udah nggak berguna. Ini nak, ini pohon apa, Som? Ini namanya kimeng. Kimeng, pohon kimeng ya. Nah, mulai aja. Tujuannya untuk apa, Kang? Tujuannya ya bisa biar pertumbuhannya cepat, daunnya cepat mengecil juga. Oh. Biar batangnya cepat gede, ya. Terus daunnya ada cabang-cabang baru yang muncul. Biar banyak apa? Tumbuh-tumbuh cabang-cabang baru. Daunnya cepat jadinya ukuran mengecil. Nanti keluar lagi lebih kecil ya. Kecil. Makanya bonsai itu mahal sebab prosesnya yang sangat lama dan menggemaskan susah. Ini ya, ini koleksinya banyak loh, bagus-bagus. Harus sedikit pemula, katanya pemula, padahal udah berapa tahun, Mas? Hampir 1 tahun lebih lah. Nah, 1 tahun lebih, tapi koleksinya udah keren-keren loh. Saya jauh udah mulai tertarik ini kayaknya. Aduh, bahaya. Kalau urusan harga di belakang. Yang penting seni. Ini dijual nggak, Mas? Ini sementara masih koleksi pribadi. Dulu. Masih koleksi pribadi dulu ya. Iya, kalau harganya cocok ya boleh lah. Nih ya, barangkali ada yang minat, langsung aja tulis di kolom komentar. Ya, sekarang duit segala-galanya sih ya. Iya dong, uang segala-galanya. Apa nunggu tuker, bisa tuker rumah baru dijual? Oh, itu ya boleh. Kadang suka mikirnya lama kalau urusannya ditukernya sama yang gituan. Ya, proses apa tadi? Pruning. Pruning. Proses pruning, guys. Yang penting apa? Tunas ya, apa daun yang baru jangan dikena potong ya. Iya, daun-daun yang tua aja sisakan, ya kita sisakan daun-daun yang baru ya. Yang baru apa, pucuk yang baru, pucuk itu kita sisakan biar ini kan tumbuhan kan untuk makannya juga harus pakai daun. Iya, fotosintesis lah ya. Iya. Kalau orang itu bukan pakai daun tapi pakai uang. Kalau orang pakai uang bukan pakai daun. Benar. Nah, kalau orang pakai daun, guys. Ini berapa harganya? Yes. Daun cuma. Daun kimeng. Beringin. Susah ini nyarinya ya? Ini ya banyak sih kalau punya uang banyak. Kalau uang banyak lah iya. Emak, kalau daerah sini enggak ada ya? Sini enggak ada, adanya di Pangkalan. Pangkalan, oh ya, sekarang ini tuh enggak, entah tanaman-tanaman hias, bahan bonsai itu banyak kan, yang banyak itu justru malah di Pangkalan-Pangkalan. Kita enggak ada di hutan, adanya di Pangkalan. Di hutan enggak ada, adanya di Pangkalan-Pangkalan. Sudah berpindah hutannya sekarang. Hutannya udah pindah tuh, benar. Malahnya saya ke hutan enggak dapat apa-apa, cuma lihat-lihat aja. Prosesnya, guys, yang bikin bonsai itu harganya mahal. Butuh berapa tahun itu? Ini yang saya targetkan ini bisa 10 tahunan lah nanti. 10 tahun? 10 tahun batangnya udah berapa kira-kira? Kalau pertumbuhannya bagus ya bisa satu paha. Satu paha? Oh. Kalau raja. Emang harus telaten. Medianya? Ini media saya pakai arang sekam, terus sekam busuk, terus sama kotoran hewan. Kotoran hewan. Kambing ya. Terus saya kasih sedikit pasir Malang. Pasir Malang. Oh iya. Enggak ada. Di bawah. Itu di bawah. Ini saya kasih tatakan lagi biar akarnya sini belum jadi. Ini akarnya masih kecil, boleh disek sini. Ini akarnya masih kecil.
hasil saya mau besarin lagi biar nanti akar-akarnya bisa kelihatan serem. Ini juga habis, ini pecah-pecah akar ya, ya biar kelihatan gede. Ini juga masih nanti saya proses lagi biar kelihatan sangar. Saya pecah lagi sebelah sini sama sebelah sini, saya pecah lagi. Ini masih proses. Ini saya jenisnya on the rock ya, saya taruh di atas batu. Berarti ini nanti dilepas ya? Ini dilepas nanti. Nanti boleh kapan-kapan lihat pelepasannya ini kan? Iya, kabar-kabarin aja Mas Iso. Oh iya, nanti jadinya keren ya, akarnya gantung-gantung gitu ya. Ini nanti saya buka, nanti kelihatan akarnya, boleh kesini lagi main. Proses pembukaan akar. Rencananya kapan ini? Rahasia lah ya. Pokoknya tonton terus aja. Oke. Part keduanya. Part keduanya nanti ya. Oh ya, belum punya YouTube ya? Saya YouTube baru lah, tapi baru. Nanti lah saya kabari lagi ke part 2 ya. Nanti saya kabari YouTube saya. Oke, nanti kalau Mas Nisa sudah ada YouTube, saya taruh di deskripsi ya link YouTube-nya ya. Oke. Oke lah. Kita lihat-lihat dulu. Proses pruning. Maaf ya, saya masih nol besar masalah bonsai, belum suka lah. Ini kayaknya udah mulai tertarik juga, soalnya apa ya, buat kesibukan. Nah, pengangguran guys, nggak ada yang mau dikerjain. Nah kalau bonsai kan pengangguran, kalau banyak uang sih nggak apa-apa. Nah kalau banyak uang nggak apa-apa lah, ini belum banyak uang. Nggak tahu ya. Uang nggak bicara betul. Yang bicara harta, barang-barang. Nah berarti itu orang punya duit. Nah punya mobil, punya motor banyak, itu berarti kan orang punya duit. Jadi seperti ini ya prosesnya ya. Oke, nanti kita lanjut. Guys, koleksinya Bang Nisom Miko Gentawila nih. Ini pohon beringin kayaknya apa ya? Iya, betul. Itu ya, akarnya mantap sekali, coy. Ini masih bahannya belum jadi empik. Nah, ini keren banget nih guys, paling keren lah kalau aku lihat-lihat langsung jatuh cinta sama ini nih, pohon apa, sisir apa namanya ya, iya. Kini ngiler guys, mantap abis. Ini juga ada lagi tuh koleksinya Babang Icom. Nah, mantap nih. Nah, ini juga ada beringin lagi. Tuh ya. Ini akarnya udah keren banget nih. Tuh ya. Mantap. Ini yang paling mantap ini nih. Sisirnya nih. Berapa tahun nih? Mantap. Ya sorry ya, agak gerimis soalnya. Ini juga masih ada lagi bahan-bahanannya. Ini asam jawa. Nah itu ya, keren loh koleksinya loh, mantep. Ada lagi itu, mantap. Oke ya, nanti kita lanjut lagi. Oke ya guys, jadi sudah selesai proses pruningnya. Nah ini cuma disisain pucuk-pucuk daunnya, enggak dihabisin ya, kalau dihabisin mati nanti ya. Nah nanti kapan Som ini pelepasannya? Sekitar 1 bulan lagi. Nah 1 bulan lagi kita lanjut lihat hasilnya akar yang di ini kayak apa. Oke ya, sekian dulu. Nanti tunggu 1 bulan lagi part 2 nya. Nah, kita lihat hasil pelepasan ini apa namanya Som? Pelepasan apa Som? Pelepasan terpal. Terpal. Pelepasan terpal. Nanti lihat akarnya jadinya kayak apa dan proses selanjutnya kayak apa.
Oke lah. Nah, sampai di sini dulu. Jumpa lagi. Oke, bye-bye.